Pengguna menyambut baik langkah polis diraja Malaysia membantu penguatkuasa Kementerian Perdagangan dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK dalam memantau harga barang. Bagi mereka, kerjasama ini mampu membanteras pemborong dan juga peruncit menaikkan barangan sesuka hati. Langkah yang diambil ini juga tepat pada masanya kerana rakyat kini semakin terbeban dengan kos hidup yang meningkat. Kalau kata kementerian mecek tu, okeylah. Polis mecek tu, bolehlah. Kata, macam harga ni, terkawatlah sikit kan. Nak naik sewenang-wenang je tu memang tak boleh. Tak boleh sangat lah. Kata, satu langkah yang baik. Satu langkah yang baik lah. Memang patut diteruskan lah macam tu. Kalau tak ada macam kawalan tu memang teruk lah. Kadang-kadang tak ada pun tanda harga kita lalu nak beli barang kan. Tak ada macam tak ada ni. Tak tahu apa awak kita nak beli pun tak tahu kan. Katanya apa. Kadang dah melewat sikit agak dah betul lain dah. Jadi kalau polis terlibat semua, mereka mereka tak panik ya? Tu tak tahulah. Tu terpulang. Mereka berniaga kan. Kalau polis betul, kena panik lah. Mungkinlah kot. KPDN ni lebih besar lah. Lebih besar lah. Selalunya tak pernah nampak lah polis main pasal-pasal ni kan. Dia tak pernah main cek tu. Polis nak buat ni bagus tak? Bagus lah. Sokong lah. Ya, sokong lah. Nak harap KPDN seorang. Tuan dah kata lah kan. Lah okey. Kerajaan uniform semua turun padang. Ambil tahu sama penjaga-penjaga yang macam mana. Kan? Kita nak tahu yang tu ya, bang. Jadi penjaga pun apa ambil barang tak mahal lah. Tak mahal lah, bang. Kita boleh jual. Kita ada pasaran. Kita boleh ikut harga pasaran. Betul tak? Kita pun terpaksa tinggi. Terpaksa mahal, bang. Lepas tengok. Orang tak tahu kita penjaga tekan harga. Padahal kita ambil daripada pemborong, bang. Pemborong yang bagi harga kita macam mana. Jadi langkah kerajaan ni bagus lah. Bagus lah, bang. Bagus juga kalau lepas pantau. Kan? Tapi kena harga yang elok lah. Harga yang stabil lah kita penjaga kan. Kalau lepas pantau, mana kata pemborong tak boleh naik kudan lah. Tak boleh eh? Ini pemborong dengan di pemekal di sana. Harga lepas tinggi. Kita terpaksa kena ambil harga tinggi. Kita kena mereka, kita buat kerja hari-hari. Jadi macam buat jadi bagus lah. Bagus lah kalau buat itu bagus lah. Macam sama ambil polis dengan KPDN ni. Boleh. Okey juga lah. Sokong lah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Sabtu memberitahu PDRM akan membantu KPDNKK dalam memantau harga barang keperluan khususnya makanan di pasar borong dan premis perniagaan. PDRM akan mengesan dan bertindak tegas terhadap peniaga dan pemborong yang menaikkan harga barang dengan sewenang-wenangnya.